Halo sobat, kita berjumpa lagi di YouTube Mintam Channel. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat tutorial animasi memakai PowerPoint 2010. Pertama-tama kita buka PowerPoint 2010. Lalu kita hilangkan garis ini. Caranya di blok saja, kita delete. Lalu kita pilih background gambar untuk membuat animasinya. Kita ambil dari Google aja, kita pilih pemandangan animasi Google. Kita ambil salah satu contoh sebagai berikut, copy image, kita pastenya pakai paste image picture, kita arahkan posisinya, sesuaikan. Ya, menurut versi teman-teman baiknya bagaimana. Nah, lalu kita pilih animasi untuk binatangnya. Kita ambil salah satu gambar domba animasi. Kita ambil domba ini, kita copy lagi, kita masukin ke PowerPoint. Setelah gambar animasi binatang ini ada, kita klik dua kali. Kita remove background. Kita arahkan background sesuai gambar binatang tersebut, gambar domba. Kita coba klik tuh. Sekarang kita posisikan, kita kecilkan. Anggap posisinya ya, itu kasih teman-teman posisinya mau di mana silakan. Setelah ini kita copy, kita paste, kita pindahkan ke sini. Lalu kita buat animasinya. Animation kita pilih custom paint. Kita arahkan ke domba sini, kita tarik. Kita bisa jalan kemari dulu dia. Lalu dia ke sini ke atas. Lalu ke sini. Lalu dia ngadem di sini. Oke, kita enter. Posisi arahnya tidak sama, kita naikkan, kita cocokkan, kita samakan. Kita coba trial, masih kurang sedikit, kita naikkan lagi, coba lagi, pas. Setelah ini kita udah buat, kita settingnya di sini. Kita setting width varios, kita ambil durasinya, kita ambil 5. Nah, tapi versi teman-teman sih, ini versi contoh aja. Kita coba, dia akan berjalan dengan lambat dan lambat. Tapi pada domba ini kita akan hilangkan dulu. Hilangkan dengan cara kita klik, kita animation, kita klik, kita pilih after, baru kita pilih ke animation pen. Kita di sininya kita pakai after various. Oke, kita coba. Domba tersebut akan berjalan. Oke, kita coba lagi. Oke sobat, cukup sekian tutorial dari saya. Terima kasih.